Assalamualaikum dan salam sejahtera buat para pembaca Aman. Saya Tekong bersama anda untuk berkongsi 5 aplikasi iOS. Jadi untuk aplikasi pertama untuk hari ini, minggu lepas kita ada app of the day, minggu ini kita ada app gratis. App gratis iaitu aplikasi yang apa macam app of the day, dan dia akan menunjukkan aplikasi-aplikasi yang free untuk hari ini. Okay. Jadi kalau macam hari ni Waze free, tapi setahu saya Waze ni memang percuma pun. Tak apa, saya scroll bawah jap. Ada InstaWeather Flow, ada Today iPad Files, My Days dan Sync. Jadi apa kelebihan app gratis berbanding app of the day? App gratis dia ada memperlihatkan macam contohnya Today, My Days plus Sync 50% discount eh. Dan dia juga ada label indicator Today, iPad, Top Files. Kebaikannya dia ada yang discount. App of the day hanya menyenaraikan aplikasi-aplikasi yang free. Seperti biasa, katakanlah saya klik pada My Date Sync ni, 50% snap up the price drop. Maksudnya memang ada discount eh. Lagi satu bonus berbanding app of the day, why not share a good thing? Kita boleh share kepada Facebook dan share kepada Twitter. Aplikasi seterusnya yang dikongsikan adalah Hong. Aplikasi ni sangat berguna untuk mereka yang sentiasa bayar parking kat meter. Bayar parking kat meter ni kita tahu dia ada limit dia. Ada kadang-kadang limit dia 2 jam, 3 jam, 5, macam yang ni. Ini aplikasi apa interface dia. Saya dah set 5 jam untuk parking limit. So swipe to set. Okay, contoh saya dah bayar macam katakan saya dah bayar RM1. RM1 biasanya 2 jam lah. Ya, yes, swipe sikit lagi. Oh, okay, 2. Okay, 2 jam. So ni sekarang ni parking timer ni tengah berjalan lah. Dan sebab saya dah set, apabila cukup je masa tu hampir tamat, 20 minit sebelum dia tamat, akan ada alarm berbunyi pada meter ni. Yang ini setting pada meter maksimum. Meter maksimum ni saya boleh pilih. Maksimum meter ni 5 jam ke, 4 jam ke, 3 jam, 2 jam macam tu. Okay, kita boleh pilih alarm tu nak sound berapa kuat. Okay, nak repeat alarm on or off. Dan map view kita ada pilihan sama ada nak display map yang apa lebih yang biasa atau map yang lagi detail. Back kepada aplikasi. Di bawah ini, aplikasi ni adalah untuk kita menulis nota eh. Nota ni contohnya macam kalau kita parking dekat D4 contohnya lah. Jadi kita tulis macam ni, kita ingat oh kita parking kat D4. Okey. Kat sini pun ada banyak option, kita boleh email photo album. Email macam katakanlah kita nak beritahu, "Wei, kau ambilkan kita aku kat D4." Kita boleh klik email, akan send kepada email lah. Memo taken by Hong. Seterusnya yang ni, yang ni kalau kita nak tangkap gambar biasalah. Kita nak tangkap gambar kat parking kan, memang dah selalu lah. Yang ni tong sampah, kita reset. Reset parking. Yang ni ada nampak tak? Ada macam apa, ada pin dekat kereta. Kita klik, dia akan tandakan lokasi kereta ni. Okay. Dan kalau saya klik sini balik, dia akan tunjukkan lokasi di mana kereta tersebut diletakkan. Aplikasi permainan seterusnya adalah Cubebles. Game ini kita kena select cube lah. Jadi saya akan run daripada tutorial. Daripada tutorial nombor 1, stage 1. Apa yang perlu dilakukan oleh pemain adalah memilih 4 penjuru kotak. Tapi dengan syarat 4 penjuru tu mesti sama warna eh. Okay, next. Okay, ni doing objective dengan apa objective? So let's go. Okay, katakan first kita nak cari mana dia. Contoh yang 4 penjuru kotak warna merah. Satu, sini. Eh tak, bukan. Ni ada petanda. Sebenarnya saya saja je bagi dia keluarkan petanda. Okay. Kalau anda malas nak main, anda boleh random lah. Macam ni kan. Ada tak? Ni ada. Alamak. Sebab saya masih lagi di level, masih lagi di level tutorial. Hai. Tengok. Demi gaya dia semua comel kan. Jadi permainan ini agak editif dan mungkin boleh apa digunakan semasa-masa lapang anda eh. Okey, aplikasi seterusnya adalah I Made Face yang tengah hot sekarang ni. Jadi aplikasi ni untuk mereka yang ingin mengekspresikan diri, nak tunjuk macam oh ni avatar dia orang apa semua kan. Boy. So katakan boy, dia atas ni ada pilihan-pilihan elemen di muka macam bentuk muka, rambut, kening, mata, hidung apa semua. Kemudian katakan kita mula dengan muka. Swipe ke kiri dan ke kanan untuk mengubah bentuk muka. Okey. Dan swipe atas bawah untuk mengubah warna. Dan sekarang ni kita tengah ubah bentuk muka. Jadi kita akan apa swipe ke atas, dia akan mengubah
warna muka. Soalnya saya pilih rambut kiri dan kanan, bentuk rambut, shake kalau nak generate random face. Wah, random ada. Dan aplikasi terakhir untuk hari ini, untuk minggu ini adalah light. Jadi sekarang ni ada option off, ada option intensity, ada option stop bright and dark, apa synchronous stroke dengan shake for SOS. Kalau saya klik darken skin, dia akan gelapkan dark, apa screen lah, untuk jimatkan bateri. Pilihan stroke adalah untuk kita biarkan dia berkelip-kelip. Saya boleh pilih berapa cepat, macam ni, selama masa. Dan ni shake for SOS on. So kalau macam saya shake, ni dia akan masuk pada SOS mode. Saya orang susah masuk SOS ni, ataupun sebenarnya apa, save our souls. Okay, jadi double tap to return. Jadi itu sahaja 5 aplikasi untuk minggu ini. Jika anda sukakan video ini, sila tekan subscribe. Dan macam biasa, benda bagus kongsi dengan rakan-rakan. Terima kasih daripada saya, Ikhwan Azri, untuk amans.my. Assalamualaikum dan salam sejahtera.